Kita akan mengerjakan ini sambil Cheryl akan bernyanyi. Enggak. Dia sudah pintar loh guys. Dulu dia masih bayi-bayi, sekarang udah gede. Nyanyi apa ya? Bingung tante anak kecil ini apa sekarang? Oh nyanyi ini aja, tau nggak nyanyi kayak yang Indonesia Raya apa lah nggak? Eh kemarin lagu 17 Agustus apa nggak? Ciko aja apa, masa kakak nggak apa? Udah kita udah mau ketemu. Dong. Apa ini tuh ditungguin lo nyanyi? Kakak bisa nyanyi apa? Nanti tante coba ikutin. Kira-kira anak kelas 3 SD nyanyi apa? 3 SD kan? 3 atau 4 ya? 3. Ih kalau 4 nanti udah kali-kali banyak loh. Aku udah kali-kali 3 nanti angkanya. 3. Kayak perkalian 100. Aku udah kayak gitu. 3. Ih nanti lebih banyak lagi, nanti ada pecahan desimal kayak gitu, bilangan-bilangan ganjil genap. Ganjil udah belajar kelas 2. Apa aja sok bilangan ganjil? Enggak tahu, kan udah gak inget. Aduh, itu nanti dipakai lagi. Itu nanti dipakai lagi loh kelas 6. Tanya sama kakak. Siapa ya lah? Ketahunya bilangan caca. Yang caca itu yang mana? Tante gak tahu bukan? Dari 0 sampai nomor sekian. Gitu. Isinya 0, 1, 2, iya. Itu bilangan iya. Caca semuanya? Iya. Oh. Kalau bilangan ganjil itu, bilangannya gak bisa dibagi dengan dirinya sendiri. Kayak 3 bagi 3. Gak bisa sih. Bilangan ganjil itu bilangan gimana ya? Bilangnya? Ini selesai bagian sini coy. Aku juga udah dari tadi. Udah selesai. Karena kita ini lagi belajar ini loh kak. PPKN. Hah? Iya, kita bekerja sama. Oh, ya kan? Salah satu contoh. Contoh dalam melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Udah kemana? Ada nggak ujian PPKN? PPKN atau PKN sih ya teman-teman? PPKN. Pendidikan Pancasila Keluarga Negaraan. Tahu lagu Ibu Kita Kartini enggak? Kalau Bangun Pemuda Pemudi? Enggak. Lah kalau di sekolah kalau upacara nyanyi apa? Selain Indonesia tanah air. 17 Agustus. Masa 17 Agustus tuh setiap Senin upacara? Enggak. Emang 17 Agustus itu hari apa? Ini tuh, kemerdekaan Indonesia. Bukan hari Senin, hari Selasa. Enggak loh, kan hari Senin itu pasti nyanyinya kalau naikkan bendera, ini kan Indonesia, ya kan? Pakai topi enggak? Iya. Kalau satu nusa satu bangsa? Ada mungkin. Ah,
gak ada yang tahu. Tanya cuma sampaikan pada jiwa. Enggak. Udah mau habis aku nih. Di bukit dan di mana jua. Oh, ya udah tante tanya aja lah. Kalau tadi kita nggak nyanyi, sekarang tante tanya lah. 7x7 berapa kak? Nggak tahu. Aduh, masa nggak tahu sih? Nih, 5 deh. 5x5. 25. 5x8. Itu udah langsung. 40. Hah? 40. Ya, pintar. Aku tanya begitu. 5x7. 5x7, 35. Delapan kali empat. Kok gak bisa pak yang lebih dari perkalian 5? Ya udah 4x8. Tiga puluh tujuh. Gak tahu. Belum ini ya, belum hafal banget ya. Dulu mah tante disuruh maju ke depan tau. Dites satu-satu. Aku juga gitu dari iya, ujiannya kelas gitu. 2 dari 1 sampai 10. Itu majunya di depan teman-teman. Jadi kalau salah kalau aku tes di depan gurunya. Enggak, itu pasti di depan teman. Di depan papan tulis itu nanti kalau salah. Tapi teman-teman enggak ada yang lihat sih. Teman-teman sibuk menghafal juga. Tapi kan malu ya nilainya misalnya 80. Teman. Bagus tante, 80. Teman-teman ada yang 99. Cuma 99 tante 80 misalnya gitu. Terus kayak misalnya udah kali-kali 6 nih kan. Salah. Misalnya 6 kali 7. Tante bilangnya 40 padahal hasilnya 42. Ulang lagi dari 1-1 dikali 1 coba. Wah. Capek enggak itu? Susah banget. Itu kelas... Langsung dari 1 sampai 10. Iya, makan aja ke depan makan. Mahal. Soalnya teman-teman yang lain pada enggak mau kalah gitu loh. Kayak, "Oh, aku bisa gitu." Gimana ya? Kayak sombong. Enggak sombong sih. Supaya nilainya bagus aja gitu. Pacu-pacuan yang ini nilainya yang bagus. Kelas 3 itu. Dulu ibunya jam. Udah dulu. Udah dulu. Iya. Capek.